Menang terus satu. Ya, jorok dua, nang kuning. Oke, Bang. Oke, olo olo. Ya, nomor 2 mau kehabisan napas. Ya, nomor 3 makin apa? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu buat kita. Sore ini kita update lagi dari lokasi tanjakan Batu Jomba, Jalan Lintas Sipirok Tarutung. Saat ini di lokasi tanjakan Batu Jomba ini terpantau lancar dan aman ya teman-teman. Kebetulan di sini kita lihat ada melintas dari truk kepolisian. Dan ini ada satu truk puso yang terantun bencong ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lewat. Jauh di sana nampak kita satu truk puso yang mengeluarkan kabut asap tebal ya teman-teman, dan memberi isyarat minta bantuan dikarenakan truknya tidak kuat untuk lewat di tanjakan Batu Jomba ini. Itu pun masih di awal jalur Batu Jomba. Ini mungkin truknya mengalami masalah ataupun memang melebihi muatan. Di sini kita lihat akan dibantu ditarik sama truk amplong yang biasa narik di sini ya teman-teman. Kita perhatikan kedua truk ini sambil mengeluarkan asap tebal ya teman-teman. Kita lihat kedua truk yang di depan kita ini
tidak sabaran mau saling duluan ya teman-teman. Tetapi admin himbau di saat seperti ini di lokasi tanjakan Batu Comba agar selalu mengikuti antrian. Baju merah nomor satu ya. Ini kita lihat ada pesepeda ya teman-teman, mungkin ya, turis cepat dari mancanegara. Oke, menang juara satu. Ya, juara dua, yang kuning. Oke bang. Oke, olo olo. Nomor dua mau kehabisan nafas. Ya, nomor tiga makin apa? Tarik. Oke. Ya. Ya. Mentara nomor empat. Bang, nanti ketik rek, bang. Ketik rek. Batu Comba. Ya. Nanti nampak ya, fotonya juga. Jangan cek untuk presiden di kandidat. Ya, senyum. Oke, lagi goyang. Oke, jangan jangan.
sana nampak kita truk Puso yang sudah ragu untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan truk Puso ini bisa lewat.